Oke, selamat pagi teman-teman Intens. Pagi ini kita akan menuju salah satu daerah di Banten untuk acara berkurban bersama The Virgin, ada Temulan, ada Una. Bagaimana keseruan hari ini? Ikutin terus di hanya di Intens. Inilah kisah kepedulian para personil band Govinda bersama Mulan Jamila, The Virgin hingga selebritis lainnya di momen Idul Adha kemarin. Berangkat menuju ke daerah pelosok Kampung Siring, Serang, Banten, Govinda bersama para artis lainnya menunaikan berbagi keberkahan dengan sesama lewat hewan kurban. Yang mengejutkan, kehadiran para artis nyatanya mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat sekitar. Bahkan sejak dari keluar bus hingga saat acara pemotongan hewan, para personil Govinda, The Virgin hingga Mulan Jamila bersama Safia terus dikerumuni warga yang ingin melihat dari dekat serta berpose bersama. Tapi benarkah Safia Ahmad Putri, Mulan dan Ahmad Dhani yang ikut ke Serang tampak begitu ketakutan, bahkan sampai menutup mata saat menyaksikan pemotongan hewan kurban? Seperti apa pula euforia warga menyambut para selebriti? Ya, alhamdulillah lancar perjalanannya. Tadi gimana perjalanannya? Perjalanannya lancar. Sama kayak mau ke Tasik. Sama. Beda. Beda. Mau jadi kesalahan aku. Oh. Ayo ditunggu kambingnya. Tunggu kambingnya mau dipotong dulu. Ya, sini kita lihat. Kita coba dulu lihat kemari. Kalau ini email dari bagi dari Virgin, jadi enggak pernah lihat langsung, baru kali ini lihat. Pak. Oh, secara ini sih takut ya lihatnya, cuman ya anak-anak terutama Davi, anak cowokku harus lihat, harus berani. Alhamdulillah Davi berani kan, berani, dan alhamdulillah udah selesai, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan coba, tenang, menjadi berkah untuk semua yang menerima. Nanti, tenang, yang di sini kami tenang. Tiga. Hari ini kita sudah menyaksikan prosesi pemotongan hewan kurban kita. Ya. Kalau adik untuk siapa, Dek? Untuk orang tua saya juga dan untuk yang membutuhkan pasti. Ya, kalau Jeje sama buat orang tua sama buat keluarga. Ya, berarti kurang lebih sama ya. Ini ditujukan untuk orang tua. Nanti dagingnya kita bagi-bagikan juga di daerah sini. Di balik keterbukaan hati untuk berbagi dengan sesama, kehadiran Mulan, para personil Govinda, hingga The Virgin nyatanya sedikit meringankan duka sekaligus menghibur warga yang 2 bulan lalu baru saja terkena bencana banjir bandang. Tapi benarkah saking padatnya warga yang ingin melihat para selebriti, acara menjadi sedikit ricuh? Seperti apa antusias warga saat menerima daging kurban dari Mulan, personil Govinda, serta artis lainnya? Tengok sini, 1, 2, 3. Seneng banget ya. Seneng, seru. Kita bisa ketemu langsung sama warga sini gitu. Belum pernah kita kesini juga, belum pernah. Kemarin 2 bulan lalu mereka baru habis kena banjir bandang kan. Daerah sini 2 bulan lalu mengalami bencana banjir. Jadi ya alhamdulillah kita hari ini bisa datang langsung ke sini membagikan hewan kurban. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa membantu dan memberikan kebahagiaan untuk masyarakat sekitar. Amin. Ya, sebenarnya datang ke sini kan tidak hanya kita mau berbagi kurbannya aja, tapi lebih ke hablum minannasnya, menyenangkan orang banyak. Apalagi kampung Siring ini sebelumnya kena musibah ya, banjir. Dan ya pasti kita berbela sungkawa dan pengen menyenengin masyarakat yang ada di sini. Euforia dan antusias warga bertemu para idola memang sulit dibendung. Tak hanya saat pemotongan dan pembagian daging kurban, kehebohan dan membludaknya warga terus mengiringi langkah personil Govinda CS hingga masuk ke dalam bus. Bahkan saking hebohnya, Mulan dan kawan-kawan artis lainnya pun sampai harus dikawal ketat agar bisa berjalan ke dalam bus seperti berikut ini. Selamat
jalan kepada artis yang bergabung di ya, seperti yang diajarkan dalam Islam. Udah, tenang. Udah. Muslimah ya pastinya. Ya harus menjalankannya kalau memang dia mau. Kepada pemuda, ya, petugas toilet. Kita berbagilah sama umat manusia. Hai, kita dari Virgin mengucapin selamat Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah. Mudah-mudahan berkurban bisa lebih pahalanya banyak. Amin. Berkah juga. Amin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intense setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya.